Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Baharudin, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dengan ini mengucapkan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022. Ini kita memperingati yang ke-77 Pancasila dan Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Indonesia dibangun di atas nilai yang disepakati, nilai yang menjadi dasar pembentukan negara, menjadi pondasi dan penuntun penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, Indonesia akan tetap jaya, akan tetap terus ada selama kita konsekuen terus menerus menegakkan Pancasila dalam seluruh sendi-sendi penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Negara ibarat kapal, nakoda boleh berganti-ganti, tetapi penuntun untuk membawa kapal sang nakoda adalah Pancasila. Oleh karenanya kita percaya dan kita ucapkan terima kasih pada pemimpin bangsa, baik yang lalu maupun hari ini, yang secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai penuntun dalam menyelenggarakan negara. Selamat sekali lagi Hari Pancasila 1 Juni 2022. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Thank you.